ayamnya aku rendam caputo 15 menit. Aku rendam pakai penyedap, garam, kunyit sedikit sama jahe. Dan sekarang kita mau bikin olahan apa tepungnya. Ini aku pakainya tepak buat tepung keringnya. Ini aku pakai tepung biasa. Segini aja dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Tepung itunya basah. Kira-kira aja kita gunanya berapa? Udah segini aja. Tepung basahnya udah aku kasih penyedap sama garam, dan ini aku mau kasih satu butir telur. Terus kita aduk. Kita tambah air sedikit aja ya, kira-kira aja lah. Ini kalau buat mudah, pokoknya simpel-simpel aja ya. Dan ini, terus ini bumbunya, apa kulitnya, jahenya. Ini airnya aku mau buang. Ini udah aku buang itunya. Terus adonannya ini aku mau taruh sini langsung. Udah, terus kita aduk-aduk gini. Sampai rata. Terus kita taruh ke sini tepung yang kering. Terus dikocok. Dan begini siap untuk digoreng. Tuh. Wah, minyaknya habis. Nanti kita beli minyak dulu.